الثالثة عشرة الجلوس للتشهد الأخير بني كتوجو كأنكي أتشهد أخير حكم ما توجو أغني كلا ركن حكم ما توجو أغني كلا ركن وما بن برن بعده سسما لنا كأنت تشهد أخير يعني ما صلوات دا كستك نبي محمد صلى الله الرابع عشر التشهد الأخير بني Maos tashahud sedibun. Tashahud nika asli itu maknana syahadat. Tashahud kan itu maknana asli tahadat. Tapi tashahud yang dalam tahiyat akhir kan itu warid dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takon maos serang Rasulullah. Dan lebih dalam kitab adhkar, kan itu tashahud kan itu banyak macam-macam riwayat dari ajaran Rasulullah. Udah hadis lafalakati kan itu, udah hadis lafalakati kan itu. Padahal, ketika kulaban panjang mau doa iftitah. Pada hadis saya mengatakan bagi bahwa doa iftitah bacaan agak tiga itu doa iftitah agak tiga. Tahu saya ke depan. Nang Indonesia ini sempat viral masalah doa iftitah. Jepun Allahu Akbar kabiran agak itu mana baca ini tak termasuk. Langsung saja tak banyak mana wajah tu wajah lillah di fatrah sebuah. Benar riwayat saya agak tiga itu, benar riwayat saya itu. Dalam ulama-ulama Syafi'i kan itu biasanya menabi pada benda riwayat ekalak selebih bagus, ekalak selebih sempurna tetapi pun salah setarin esari enggak masih lebih sahih tiba segabu cuma kak itu termasuk itlaqul juz'i wa yuradu bihil kul angoca aki sebagian tapi saya kekarep kan itu pada benda ngoca ma'arrokiin, ma'arrokiin saya maksud ay ma'al musallin salat disebut ruku tok anapa itlaqul juz'i yuradu bihil kullu saya sebut ruku tapi saya ke maksud ketika salat pada tasyahud atasyahudul akhir panika maos tasyahud akhir napa tasyahud akhir fa yaqulu maka ngocak pasiroreng attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Tining tahiyyah, at-tahiyyah penghormatan. Al-mubarakatuh seika barakah, seika berkat. As-salawatu tayyibatu. Banyak-banyak rahmat saya bagus kepi. Lillahi panika atau ibadat itu sebagus selawat lillahi panika kang Allah. Assalamu alaikum tining kedamaian atau bekas salamat. Assalam kan itu eyolati sekaligus ejaga ni kesalam. Alaika panika muka tepe ingat si ajunan ayuhan nabiyu i enga-enga an nabiyu nabi. Maka ada sit tung khitab dak selain Allah sa kecuali lafal kait assalamu alaikum ika khitab dak Gusti Kanjeng Nabi budak pun sareng ustaz assalamu alaikum ayyuhan beda orang-orang Wahabi sebangkian kad itu ngocak gulem Nabi maus kad itu ingat dak ke guru kurung Syekh Abu Muhammad Mahlian orang Wahabi kad itu akan depan orang soleh sempon mate benapi berle sama cuma apa dia tak oleh benar sama aning pun asfal sebian maus assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh kakak itu termasuk bagian kulaban panjenengan beri ajaran ta'alluq kalaban orang-orang soleh baik dalam solat fatihah atau dalam tahiyat akhir solat fatihah kulaban panjenengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim an'amta alaihim kulo panjenengan beri kaitan sareng ajunan Allah ikatan sareng ajunan Allah dan ke orang-orang yang saleh maka dan kula tibi sempat timbul tanda tanya setiap perkara masa heran nang sate manabi cinta dak ke Gusti Kanjeng Nabi angalem dak Gusti Kanjeng Nabi cabi terlebih cinta seakan-akan orang Islam mulai buat lambat tak faham tentang kenapa maksud tanda tuturuni kama atratin nasara insabna Maryam? Padahal, bi telebinah anga lemah orang-orang Nasrani dan Nabi Isa, anga jaki Nabi Isa itu sebagai ibnu Allah. Kita tidak pernah mengatakan itu kepada Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad itu basyarun lakal basyar. Kemudian, ini hal-hal penting. Setiap saya hubungan kelahiran Gusti Kanjeng Nabi. Walidun Nabi finnar. Oi kobol. Apa jelas saking umpamana. Sampai Allah tak nama boleh bulan beda hati saya kata saya mendapatkan itu. Tak usah da'wah lain semacam. Padahal secara kaidah yang dikelestarikan Nabi Kulubah Panjenengan. Walidun Nabi Sallallahu Sallam kata itu min ahlul fatrah. Beliau kata itu masuk dekat. Wama kunna ma'adzibin hatta nab'atha Rasulullah. Tak mungkin beliau mengadab Allah sampai pada utusan Nabi agama kan itu tak jelas. Akati masa Sayyidina Abdullah, sekarang Sayyidina Sayyidatuna Aminah bintu Wahab. Siapun kelaban orang soleh, aziarah ke orang soleh, sangkukin minta, sangkukin nyembah syirik dan kekufuran berlain semacam. Alam polong nang majlis zikir. Allah, majlis zikir itu tempat sekulah panjangan epakon alam polong sedang ajaran Allah aku mempersehatkan. Okay, majlis ketibi bagus, majlis zikir itu lebih bagus. Man dhakaruni fi nafsi, dhakartuhu fi nafsi, man dhakaruni fi malain, dhakartuhu ma fi malain khairin minhu. Jawabna, hadis kudsi. Tasawuf. Allah. Saya hubungan kalaban arroh. Aku hubungan kalaban mahabbah. Cekan. Aku hubungan kalaban arroh. Zikir, nikaban lain semacam, islahun nafsi. Kadetot ya. Mungkin maksudnya sampai heran, mi ongguan. Saya ada bagi barang ulama. Pasal kapin awan kuleban hal-hal secara penting eh, dalam Islam kat itu. Tak boleh lihat kepada sebab. Ayuhan Nabi Assalamu Alaika nikahkan dana orang dak kesalahan Allah. Kira itu dak kekustekan di Nabi Muhammad SAW. Mun elain nak kat itu lo bisa kuleban panjenengan kata laki solawat dak kekustekan di Nabi mengucap salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Dalam solat ya ni. Nah, khitab idul musallat kan itu hormator dakah junan Allah. Imma qiraah, imma zikir, imma doa. Ini esena solat. Zikir, sana gih masuk, tasbih masuk, takbir masuk, tahmid masuk. Mereka itu maus Quran, kini yang mahalihi umat Quran dikau kau menceng. Mereka itu atau doa dakah junan Allah subhanahu. Wa rahmatullah dan rahmat ajunan Allah wa barakatuh dan kebarakaanna ajunan Allah. Assalamu alayna. Tining kesalamatan alayna panika muka tepe ingatan si kaulis taja. Wa ala ibadillah salihin ban ingatan si banyak-banyak kebudan Allah salihin asyai pada fakus. Kulaban panjang, ya jadi jangan gila boleh asampung kelaban orang-orang soleh. Saya Nabi Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Arwah salihin, as-salihin. Betul-betul soleh kat itu. Nikah, terkadang saya kajian Allah, iya ini. Terkadang, tak meloloh, terkadang, iya ini. Kakui nikah, betul bulan, kiatu akif bulan, berlain semacam. Alan. Benda benda Imam Ar-Razi, kulaban panjangan, evakon banyak, kakui ata'allah kalaban orang-orang soleh dari tahiyyah, dari fatihah, nikah berlain semacam. Nah, arwah salihin kat itu mana bi khusus mana bi seputaki itu akikat itu akhir ta'alluq ta'alluq dekat betul dekat rona kula macam ana ta'alluqul arwah bil arwah arwah ben arwah dekat sebisa ta'alluq jadi kula panjenengan nyebut-nyebut orang soleh ingat dekat orang soleh sampai dan lamba idza dzukira salihun tatanazzalul arwah arrahman nalaikan orang acerita orang-orang soleh gak jito bekal etoroni rahmat rahmat ta'junan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak kulaban panjenengan mau sedak kisah-kisah sejarah-sejarah biografi biografi orang-orang yang setiap panutan ini dalam Islam. Kecek penting. Sampai ada buaki sarang al-imam Junid bahwa qasasus salihin nika jundun min junudillahil mujannadah termasuk tentara na Allah semakuat dak kebetan kaku semangat di dalam ibadah dan lain semacam. Setiap orang soleh itu macam-macam uji daripada uji dalam bab nikah, uji dalam bab nikah, semangat di dalam bab nikah, semangat akhirnya kali itu memberikan semangat dak lu. Wa ala ibadillah salihin asyhadu an la ilaha illallah. Banyak siaki pasal kalau dak sangkuna pun apa kelakuan la ilaha panik kata dak pasal pangeran
sepatu dia sebagala bahasanya tanah illallah angin Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah benar yang sehaki basera kaulah jaksa kunna basera Nabi Muhammad panika utusanna Allah.